Pemirsa, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia secara tegas menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung perdamaian dunia. Pernyataan Presiden Jokowi tersebut disampaikan dalam menanggapi pertemuan 5 warga Nahdlatul Ulama dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Ya, ditanyakan saja ke PBNU, karena sikap pemerintah itu jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas sekali. Jadi tolong ditanyakan ke PBNU. Dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang.